Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kegiatan acara santunan anak yatim hari Jumat tanggal 21, tempatnya di Masjid Baitus Salam bersama Pemdes dan jajaran sekitarnya. Jumlah anak yatim yang masuk 250. Semoga di acara santunan ini dapat bermanfaat buat anak-anak yatim kita. Dan terima kasih juga buat para donatur dan buat segenap yang ikut serta dalam acara ini. Semoga mendapatkan pahala. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga bahwa pada siang hari menjelang sore
kita tetap berkumpul di dalam suasana yang senang dan tetap berkumpul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan sebenarnya Allah mengadakan surah dan mengadakan surah di dalam rangka persamaan dengan kemampuan dan kemampuan dan kemampuan atas kemampuan kemampuan dan kemampuan surah Allah kita biarkan sebesar kita sekalian khususnya bagi semua saudara-saudara kita yang berkibar sakit di dalam kemasalahan kegiatan yang terjadi bersama masyarakat desa dan guru dan lain-lain. Selamat jalan kepada Bapak Kepulauan kepada kami dan kita nabi yang berhormat Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya yang sangat biasa. Kami telah imannya mengharapkan syafaat dari beliau dan semua masyarakatnya. Dapat sampai ibu-ibu yang saya hormat, Bunda Indonesia, Bunda Putra Indonesia yang diberi yang sangat cinta. Bahwa pada hari ini adalah merupakan momen yang sekian tahunnya dilaksanakan kegiatan Rabu yang cuma anak-anak jadi Rabu 2018. Dalam setelah acara yang pertama adalah pembuka yang insya Allah nanti akan disuruh oleh yang terhormat Rabu yang diberi selatu 10 perawat sekitar 10. Yang kedua bacaan ayat-ayat sekian juga yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustaz Imam Turmudi Al-Ustaz Haji Besar. Yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari atas nama manusia sejahtera anak-anak yang dilaku dilakukan dalam bulan atau 14 tahun dia tepatnya yang insya Allah biasa